Halo, hai, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Purwanto. Apa kabar hari ini? Tetap semangat, tetap spirit, smile buat kita semua. Nah, hari ini saya berada di Beijing Plain yang lagi dibangun untuk menopang pembangunan IKN Nusantara Pemirsa. Untuk lebih jelas lagi, kita akan lihat-lihat dan keliling-keliling Beijing Plain yang kapasitasnya luar biasa besar ini. Nah, ini lagi di setting juga, tapi sudah bisa produksi. Kita akan lihat lebih detail lagi. Jangan lupa tonton terus video saya, Bro Wibowo. Cikidau. Nah, ini pemirsa alat untuk pembuatan cor mixer yang nantinya akan dikirim ke dalam, tentunya buat pembangunan IKN Nusantara. Ini luar biasa, ini sangat besar kapasitasnya. Nah, di situ juga ada ekskavator yang lagi ngerjakan pemerataan. Lahannya sekitar 2 hektar pemirsa, pembangunannya. Diratakan ke sini supaya levelnya sama. Nah, ini lagi didorong, diangkat, didorong. Ini caterpillar 320 strip 8 ini kalau enggak salah saya ya. Strip 8 dengan kapasitas paket sekitar 0,75 kubik. Seperti itu. Nah, untuk lebih detail lagi kita kan bisa lihat ini. Nah, bila ini tempat penggilingan cor nantinya, luas sekali. Ini tepatnya di sepaku 2. Nah, sepaku 2. Tepat di sepaku 2 yang nantinya untuk pembuatan cor pengirimannya ke dalam ya. Dari sini jarak tempuhnya sekitar 8 km lah ya dari lokasi istana dan itu 4 minggu dan lain sebagainya pemirsa. Ini skala tinggi ya, kapasitasnya skala tinggi, skala besar. Satu hari itu bisa ratusan kubik diproduksi seperti itu. Nah, itu bak kontrol air yang nantinya buat nyampurin air di sana seperti itu. Nah, dari situ air naikkan, ada pasir, ada koral, itu semen, tong 3 itu semen, dimasukkanlah, diputar, digiling, jadiin satu, begitu keluar sudah jadi semen nanti pemirsa. Dari sana itu mobilnya nanti loadingnya. Dan kita bisa lihat lebih dekat lagi. Bangunannya luar biasa caranya. Nah, mobil nanti akan dari situ, dari cerobong situ. Nah, ini agak panjang durasinya karena saya
detailkan, saya videokan secara langsung. Nah ini nanti untuk retensi air di sini. Nah kontrol air. Nah mobil nanti akan ke sini, keluarlah dari atas itu cerobong itu. Nah seperti itu pemirsa. Ini buat tampung air tender resanjonya mengantar ke atas. Dan gensetnya juga besar. Lokasinya luas, kayaknya mau setting 2 set lokasinya. Nah itu tempat fuel tank. Nah itu mixernya ada 1, 2, 3. Nah di luar masih ada lagi seperti itu. Pemirsa, itulah jalan-jalan saya hari ini, hari Senin tanggal 26 Desember 2022 menjelang tahun baru. Sekian dulu dari saya, Bro Ibowo, melaporkan di Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara, tepatnya di Sepaku 2, pemirsa. Oke, sukses selalu. Terima kasih sudah menonton channel Bro Ibowo. Terima kasih sudah mensupport. Terima kasih juga sudah subscribe. Dan terima kasih sudah share. Jika menurut Anda bagus video ini, tolong dibantu support. Nah, jangan lupa juga di komen dari mana berasal kalian menonton. Dari wilayah mana, dari negara mana, saya tunggu jawaban di komen dan saya akan stand back di komen. Saya akan langsung balas komen-komen kalian semua. Oke, bye-bye, keep smile, keep spirit, tetap semangat. Bye-bye.